Berjumpa lagi di Arek Listrik Channel. Kali ini saya akan mereview daya 450 tarif rumah tangga. Daya 450 ini masih subsidi ya. Lamper ini masih tergolong subsidi yang 450. Saya akan coba belikan token 20.000, nanti dapat berapa kWh. Ini untuk bisa daftar 450 itu KTP kita data NIK-nya harus terdaftar di yang mendapat subsidi. Ini KWH-nya masih banyak, 221,86 KWH. Ini saya sudah selesai membeli token listrik 20.000 tarif rumah tangga daya 450. Ternyata kalau beli token 20.000 daya 450 kita mendapatkan KWH sebesar 87,7 KWH. Ini saya beli di Indomaret juga. Ini buktinya. Ini kita akan masukkan tokennya, kita coba 7 1 1 2 3 7 8 8 3 7 2 5 2 7 0 4 3 4 5 1 ya, udah benar. Kita masukkan, benar ini ya, masuk 87,7 KWH. Ini sesuai. Nah, apakah kita cek lagi, kita tombol 54 untuk memastikan pulsa sudah masuk atau belum. 1 2 3. Tiga empat lima satu trackernya ya, cocok ini 3451. Sekarang pulsa jadi 309,56. Nah, di sini saya baru melihat ini kan masih stimulus yang Mei, April sampai Juni ada stimulus 50%. Nah, ini ada tulisannya token TMP. Kita coba apakah menambah apa tidak. Ini stimulusnya kalau beli kan dapat tambahan 50% dari KWH. Kita coba apakah benar. Harusnya kalau 87 50%-nya kan sekitar 40, tapi ini dapat 25,9. Kita coba 21 62 68 64 33 7 3 9 1 1 4 7 8 4. Apakah bisa ada tambahan 25,9? Kita coba, terpakai. Berarti ini TMP yang bulan kemarin, Maret.
Berarti langsung include-nya ini dapat 87,7 kWh. Ikuti terus Area Listrik Channel, jangan lupa like, comment, subscribe Area Listrik Channel. Sekian, terima kasih.